Tina Kumar. Puji Tuhan, puji Tuhan. Sebuah kehormatan banget bisa diberi kesempatan untuk berbagi tentang kebaikan Tuhan Yesus, memuji Tuhan Yesus, dan bisa menyapa Bapak Ibu Saudara sekalian, masyarakat dari Kalteng, Kota Palangkaraya. Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Amin, Pastor. Tugas orang percaya ketika dipanggil oleh Tuhan Yesus itu ada dua, Bapak Ibu. Yang pertama, beritahukan tentang surga kepada setiap orang yang kita temui. Ingatkan bahwa hidup di dunia ini hanyalah sementara. Baik keadaan baik maupun masuk masa-masa sulit, yang namanya hidup di dunia ini adalah kefanaan. Baik engkau yang tertawa bahagia atau hari ini sedang dalam kondisi menangis karena pergumulan atau kelemahan tubuhmu, ingatkan diri sendiri senantiasa dan beritahu kepada setiap orang bahwa surga itu adalah tujuan akhir manusia yang percaya kepada Tuhan Yesus. Semua yang ada hanyalah fana dan sementara. Jangan sampai kita terkecoh, kita melihat seolah-olah hidup jasmani ini sesuatu yang permanen. Dan seolah-olah ketika kita mendengarkan sabda firman Tuhan dalam setiap kesempatan hidup kita, seolah-olah surga itu hanya fata morgana. Tetapi hari ini saya hamba Tuhan beritahu kepada setiap masyarakat di Palangkaraya dan Kalimantan Tengah bahwa surga adalah rumah permanen orang percaya. Ingatkan dirimu, ingatkan dirimu bahwa surga adalah tempat hidup saya. Di dunia ini hanyalah sementara. Amin. Hanya parkir saja. Dan beritahu yang kedua, bagaimana caranya, jalannya menuju surga. Di dalam Injil Yohanes 14 ayat yang ke-6, Tuhan Yesus satu-satunya pribadi yang pernah berkata dan berani berkata, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah kehidupan. Dan ada orang sampai ke surga tanpa melalui Tuhan Yesus Kristus. Ketika orang bertanya bagaimana jalan ke surga, jalannya hanya satu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dia juru selamat, dia penolongku dan penolongmu, dia pelepasmu, dialah Raja Damai, dan dialah penyembuhku. Saya sakit berkali-kali, komplikasi COVID, gejala berat, ginjal saya gangguan, tipes, liver, hepatitis, badan saya kuning, berkali-kali saya sakit. Tetapi berkali-kali juga Tuhan Yesus masih memperpanjang umurku. Untuk apa? Terima kasih Tuhan Yesus, supaya hari ini saya ada tempat ini dan beritahu kepada setiap Bapak Ibu sekalian terkasih, Tuhan Yesus mengasihi engkau dan dia adalah penolong yang setia. Amin. Segala perkara dapat ku tahu di dalam dia. Tuhan Yesus berkata.
Mari naikkan pujianmu bagi Tuhan.